Lantau duk kereta lembu tu buat apa? Terperangan lah tu. Langsung tak buat kerja, tak duk perangan. Haa, so kena marah buat muka bila? Buat muka bila? Gantura! Gantin Hood! Gantura! Gantin Hood! Setara! Setara! Surah mana tak cukup lagi ni? Surah tiga! Surah tiga! Siapa yang tak ada? Abu Les! Abu Les! Dia pergi mana? Abu Les punya layan! Dia pergi menjala! Menjala! Lagi siapa yang tak ada? Surah dua! Siapa tu yang tak ada? Amir Abu! Dia pergi mana? Tak ada siapa tahu eh. Mei, ya Allah Mei, itu apa ni? Dia memikirkan masa lah. Loh, time class tadi Ustaz cari entah tau. Nam dah minta izin dah, dah merujuk. Belum, tadi les yang ajak anak apa jemu ikan masin ni. Oh, mana boleh macam tu. Kita nak buat satu perkara, minta izin dulu. Merujuk. Buat muka bela. Buat muka bela. Apa hal aku kena marah ni? Mana password kat sini? Mana saya letak sini, ya? Amin! Ini, ya? Nak polis, ya? Amin, entah nampak tak pasu bunga yang nak letak kat sini semalam? Oh, pasu bunga tu nak alih kat sana lah. Allah, Amin, kenapa tu ubah? Mana dia letak pasu bunga kat stable? Entah ni, aku buat kerja tu tak bincang dulu lah. Tak tanya dulu apa yang nak buat. Apa hal bising-bising ni? Tengok Amir ni habis. Dia dah ubah pasal bunga yang letak kat sini semalam. Lah Amir, entah ni. Lain kali buat kerja bincang dulu. Rujuk dulu. Kita kan ada pemimpin, ada ketua. Tengok hasil buatan entah tu. Habis, pecah dengan kawan. Buat muka bela, buat muka bela. Kenapa asyik aku je kena marah ni? Berat sangat ke kesalahan aku? Anak-anak yang dikasihkan, dosa ni kalau kita tak taubatkan, tak tangisi, tak kesali sungguh-sungguh, gelap hati kita nanti. Sebab itu kalau kita nasihat, tegur, kita pandu dia, susah nak faham. Masih macam tu juga. Akhirnya dia buat muka bela. Ini ada ni belakang tempat kita ni. Ada ni. Ada beberapa orang yang macam ni. Sebab itulah kita kena sensitif dengan dosa. Cepat-cepatlah kita kalau dah terbuat, kita taubatkan. Oleh itu, anak-anak yang sekalian, marilah kita sama-sama hindari dosa. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Ana pun ada teka-teki juga. Kan tahu tak? Tahu. Sakit apa yang paling sakit? Ana tahu. Sakit mati. Salah. Sakit hati. Salah juga. Sakit gigi ni pun salah. Kalau macam tu, mesti sakit bersalin. Salah. Sakit tengkuk lah. Bila paling sakit. Betul tak? Anak pun ada juga ni. Apa dia? Kan Rasulullah pernah bersabda, lalulah ada Nabi selepas ku, Umar orangnya. Tapi dalam sabda Rasulullah lain, kalaulah ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar itu dengan iman seluruh manusia kecuali Nabi dan Rasul, niscaya iman Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat. Jadi, kenapa Rasulullah tak kata kalaulah ada Nabi selepasku dan Abu Bakar orangnya, kenapa Sayyidina Umar? Tak apa, tak baca pula. Tak buat kerja usrah lagi. Sudahlah ni. Dah. Semua lagi buat kerja usrah sekarang eh. Mek, tadi Abang Rafiq cari Inta. Dia tunggu Inta kat rumah market. Dia tengah tunggu Inta. Baik, pergi sekarang.
Kau salam. Mami. Ha, duduk. Sini duduk. Cik Mia. Sebenarnya, saya jumpa Intan ni adalah nak buat sikit teguran. Tapi, bukanlah teguran tu bermakna Intan ni lebih baik daripada Intan, Mi. Mami ingat tak yang kuliah Ustaz Azman semalam? Yang Ustaz Azman cerita, ada seorang remaja tu, bila kita tegur dia, dia bela. Teguran tu dia tak boleh terima. Sebenarnya, yang Ustaz Azman masukkan tu, entahlah, Mi. Kenapa anak pula, Abang Rafiq? Bukanlah macam ni. Inilah sebenarnya hakikat dia, entah, Mi. Bila orang tegur, tak boleh terima. Tak tahu tak sebenarnya, sifat orang sombong tu, dia tak boleh ditegur. Tak boleh kekalkan barang yang buruk ni, Mi. Dia kena buang. Ustaz Azman tu, dah lama dah mendamkan perasaan terhadap Intan, Mi. Banyaklah cerita anda dengar, Mi. Intan ni, buat kerja tak bincang lah, tak merujuk dulu. Kerja Intan yang tak abaikan, setu buat kerja orang lain. Sampai pecah belah hati kawan-kawan. Tak boleh, Mi. Kita tak boleh kekalkan perang buruk kita ni, Mi. Kalau kita kekalkan macam ni, Mi, perang buruk kita ni, nanti terhijab hubungan kita dengan guru. Hilang keberkatan, Mi. Ya Allah. Jadi, apa yang perlu anda buat, Abang Rafiq? Macam inilah. Lama sekali kita pergi jumpa Ustaz Azman. Minta maaf Ustaz Azman. Lepas tu, buat pembuktian bahawa kita memang nak berubah. Ingat, Mi. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Tapi kita takkan mampu nak berubah orang paling buruk ni melainkan dengan keberkatan guru ni. Nak minta maaf memang mudah, Mi. Yang susah nak buat perubahan dalam diri. Banyak kerja-kerja Islam nak diperjuangkan. Siapa lagi yang nak bila perlukan itu? Ya Allah, baru aku sedar betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang belum ditaubatkan. Selama ini aku cuai, lalai dan santai. Sedangkan Islam itu sangat perlukan pembelaan. Islam kini yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu, tiada saudara, tiada pembantu. Marilah bela, marilah bantu. Di akhir zaman terbukti sudah, telahan Rasul tiada bercanggah. Islam datang dicerca hina, manusia zalim musuh durjana. Islam kini yatim piatu, tiada berbapa, tiada beribu, tiada saudara, tiada pembantu. Marilah bela, marilah bantu. Ayuh bangunkan Islam semula, jangan biarkan tiada pembina. Abang Rafiq, apa cadangan kita untuk buat program Al-Quran minggu depan ni? Apa kata? Untuk cadangan syarahan dan nasihat, untuk melatih pelbagai harapan masyarakat.
Siapa misi rumput tengah hari ni? Bukan ke sekarang waktu rehat? Siapa? Macam Amir. InsyaAllah. Patutlah Ustaz Azman cakap Amir ni dah pandai berjiwa dan membahagiakan. Menjuai setiap kerja yang diberi dan membahagiakan kawan-kawan yang lain. Allah. Tiada pembantu, marilah bela, marilah bantu. Marilah kawan kita berjuang, bilanglah Islam nasibnya malang. Jiwa dan raga mesti korbankan agar terbela Islam yang dagang. Jawapan yang hari tu, yang soalan kamu hari tu. Kami tak tahu lagi. Penat kami fikir kan? Sakit kepala. Jawapannya ke? Macam inilah. Betul lah Rasulullah pernah bersabda, kalau lah ada Nabi selepas itu, umat orangnya. Tapi, kalau lah disambung ayat itu, kalau lah ada Rasul selepas itu, tentulah Sayyidina Abu Bakar orangnya. Kan Rasul tu darjatnya lebih tinggi pada Nabi. Rasul dan Nabi tu berbeza kan? Betul. Kalau macam tu, jom lah main teka-teki lagi. Kan banyak lagi kerja-kerja Islam yang kita nak buat. Oh ya kan, lupa lah. Jangan.